KPM. Hai semua, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot Bina Upaya Guru. Hari ini kita bawakan satu topik yang cukup menarik, iaitu SABK menuju Persada KPM. Dan untuk itu, kita bawakan dua orang tetamu yang cukup banyak pengalamannya. Hari ini kita ada dua. Yang pertama di sebelah kiri saya, kita ada Ustaz Saifuddin bin Hussein, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan di sebelah kirinya pula, kita ada Ustaz Muhammad Kamal bin Mahdi, Ketua Pertolongan Pengarah Kemajuan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz Kamal. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk slot Bina Upaya Guru, di mana kali ini kita akan menceritakan bagaimana ruang dan peluang untuk guru-guru membina kejayaan mereka, sama ada untuk menjadi guru biasa, pensyarah maupun seseorang dalam pentadbiran. Dan kali ini kita bawakan topik SABK menuju Persada KPM sebagai mukadimahnya Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan SABK ini dan bagaimana tertecusnya SABK dalam KPM sebenarnya. Silakan. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, apabila kita menyentuh mengenai dengan SABK, untuk pengalaman Irfan, ia merupakan singkatan ataupun akronim bagi Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Jelas. Kerajaan kita meminta supaya KPPM pada masa itu, Tan Sri Murad, untuk menubuhkan satu jawatan kuasa untuk melihat balik mengenai dengan orang kata perkembangan mengenai dengan sekolah agama. Hasil daripada perbincangan jawatan kuasa khas ini, alhamdulillah telah banyak perkara-perkara yang telah diputuskan. Di antaranya adalah untuk mendaftarkan sekolah-sekolah agama negeri. Sekolah agama ini ataupun pendidikan Islam ini bermula daripada abad yang ke-15 lagi. Ya, bermula tahun 1400 yang lampau. Kalau kita lihat zaman Melaka, Kesultanan Melaka dulu, ya. Paramiswara, Iskandar Shah, apa semua sekali tadi. Dan di situlah bermulanya pendidikan Islam ini. Namun begitu, pendidikan Islam ini bermula di rumah. Ya. Bermula di rumah, kemudian ada yang institusi-institusi yang dibina oleh tok guru-tok guru di tepi-tepi rumah mereka. Kemudian Jabatan Agama Islam Negeri mengambil alih. Ya, mengambil alih untuk membina secara tersusun, dan kita di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun membina, menyusun balik, menyelaras balik mengenai dengan sekolah-sekolah agama negeri ini bermula pada tahun 2005. 2005. Okay. Ya. 2005 ini adalah tercetus hasil daripada selepas daripada kemerdekaan. Selepas daripada kemerdekaan, pendidikan Islam ini masih lagi berada di luar sistem. Masih belum masuk dalam KPM lagi. Masuk dalam KPM lagi. Ya. Pada tahun 1960, ya, 1960 kurikulum mula masuk dalam sistem kurikulum kebangsaan, dan daripada sistem kebangsaan ini, maka pada tahun 1977 kementerian merasakan perlu diambil alih sekolah-sekolah agama ini. Baik, okey. Itu dari segi permulaan kepada bagaimana tercetusnya SABK dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan mungkin tuan boleh jelaskan, atau Ustaz boleh jelaskan kepada Irfan dan penonton di rumah bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan kepada sekolah yang mendaftar sebagai SABK ini. Silakan. Sekolah SABK ini kalau kita melihat pada awalnya, ya, pada awalnya apabila kita serap masuk, kita daftarkan sekolah-sekolah tersebut, maka dari di peringkat awalnya adalah kita memberi
ikhtisas kepada guru-guru. Itu di bawah bantuan kerajaan kita. Baik. Ya. Kemudian dari sudut emolument ataupun gaji-gaji mereka pun juga kerajaan kita memberi bantuan kepada mereka mengikut grade dan juga berkeliling yang dibenarkan yang SPP yang berkuat kuasa semasa. Base kepada grade-grade gaji lah, ya? Gaji, dan mereka itu diberi lantikan dengan lantikan tetap. Di samping itu juga untuk murid-murid kita ada banyak, kita ada bantuan, PC awal persekolahan, bantuan apa ni, geran per kapita mata pelajaran, bantuan prasekolah, kemudian bantuan makanan kalau di asrama, kita ada bantuan makanan asrama, bantuan perjalanan dan juga dia panggil apa tu, pengangkutan dan juga perjalanan di asrama. Yeah, okay. Maksudnya pergerakan mereka dari rumah ke sekolah macam tu ke? Tak, pergerakan dari asrama biasanya kita gunakan untuk mereka kalau untuk salat jemaah jauh. Oh, okey. Mungkin ada bas atau bumpen yang akan program-program di luar daripada asrama, daripada sekolah, mereka akan gunakan peruntukan-peruntukan kita tadi lah. Maksudnya yang besarnya perkhidmatan berkaitan dengan perkhidmatan kawalan keselamatan, berkaitan dengan perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan. Yang ini Kementerian Pendidikan akan buka tender untuk membantu sekolah-sekolah ini bagi memastikan keceriaan dan kebersihan sekolah lah, supaya kondusif. Supaya kondusif. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Kamal dan juga Ustaz Saifuddin kerana berkongsi kepada kita tentang bagaimana wujudnya SABK dalam Kementerian Pendidikan Malaysia dan antara bantuan yang diberikan bukan sahaja kepada guru malah kepada murid-murid yang ada di sekolah situ. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru, Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan dua tetamu yang cukup hebat orangnya. Kita ada Ustaz Saifuddin dan juga Ustaz Kamal di sini. Kita nak tahu Ustaz, mungkin kepada Ustaz Kamal dulu. Sekiranya adik-adik kita di sekolah SABK ini dah selesai pengajiannya di situ, dan apakah antara peluang yang mereka ada untuk melanjutkan pengajian mereka? Okay, terima kasih Cik Irfan. Alhamdulillah untuk anak-anak kita yang berada di sekolah agama bantuan kerajaan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mendaftarkan mereka pada tahun 2005, bermula 2005, telah pun menyusun kurikulum yang khusus untuk anak-anak kita yang berada di sekolah agama khusus SABK ini dengan satu kurikulum yang disebut sebagai kurikulum bersepadu dini, akronim kepada KBD, dan kurikulum bersepadu tahfiz akronim kepada KBT. Okay, kedua-dua kurikulum ini telah pun diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan dan diiktiraf sebagai kurikulum kebangsaan bermula tahun 2013. Kedua-dua kurikulum ini nak melahirkan individu ataupun murid-murid di sekolah agama SABK yang akan melanjutkan pengajian mereka ke universiti tempatan di negara ataupun ke universiti luar negara. Hasrat besarnya untuk yang di bidang dini itu adalah untuk melahirkan pelapis ulama. Ini hasrat besar Kementerian Pendidikan lah. Kalau kita di vocational sebagai contoh nak lahirkan kata murid-murid yang mahir dalam bidang-bidang teknikal mereka. Betul. Tapi kalau sekolah agama ni nak melahirkan mereka yang bakal menjadi pelapis ulama. Insya-Allah. Okey, itu untuk yang bidang dini. Manakala di bidang dini dan tahfiz tu juga ada bidang yang satu tambahan untuk sains. Oh, ada sains juga. Ada sains. Jadi ada sains tulen untuk mereka. Dan untuk anak-anak ini, selepas mereka menamatkan pengajian di universiti tempatan ataupun di luar negara, harapan kementerian adalah untuk melahirkan anak-anak yang bakal menjadi teknokrat dan profesional yang memahami agama ataupun teknokrat dan profesional mutadayyin. Dua aliran besar ini telah pun diperkenalkan dan alhamdulillah, maknanya kalau sebagai contohlah anak-anak kita tahfiz, setiap tahun lebih kurang kementerian akan melahirkan lebih kurang 2,500 lebih kurang
mereka yang hafaz 30 juzuk. Jadi kalaulah dalam angka 2,500 setiap tahun, terus 10 tahun kita akan melahirkan lebih kurang 25,000. 25,000 yang hafaz 30 juzuk. Yang hafaz 30 juzuk. Yeah. Ini sesuatu modal insan yang sangat besar untuk Kementerian Pendidikan dan negara kita. Dan Kementerian bukan sahaja memperkenalkan kurikulum KBD dan KBT itu semata-mata, bahkan Kementerian juga telah memperkenalkan satu program yang disebut sebagai Syahadatul Ulia Ulul Albab. Satu-satunya program ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Islam Terengganu. Di bawah juga yang berdaftar sebagai SABK. Mereka ini adalah merupakan pelajar-pelajar yang kami gelarkan sebagai cream of the cream. Yang paling cemerlang antara yang paling cemerlang. Di kalangan mereka yang paling cemerlang dalam bidang hafazan dan di dalam bidang akademik. Dan mereka ini pengambilan setahun lebih kurang dalam sekitar 60 orang dari seluruh negara. Pembukaannya dua kelas di situ. Dan harapan kita, target kita ialah selepas lebih kurang 12 tahun pengajian mereka di tingkatan 4 sehinggalah ke universiti, mereka akan dapat sebagai pemegang PhD yang bakal mengisi pos-pos utama. Mufti, Majlis Fatwa Kebangsaan dan seumpamanya. Itulah target Kementerian Pendidikan untuk melahirkan pelapis-pelapis pimpinan negara dan yang mahir dalam bidang agama akan datang. Betul. Kita sokong hasrat itu kerana bagi saya cukup besar hasratnya untuk mencipta murid-murid kita bukan sahaja seimbang dari segi duniawi tetapi ukhrawi juga. Betul. Dan kita nak lahirkan pelapis ulama. Saya suka tentang itu. Dan sekarang ini mungkin kita nak lihat bagaimana secara terperincinya hala tuju SABK yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Silakan Ustaz. Terima kasih Cik Irfan. Justru itu, kita bukan hanya bercakap atas sesuatu yang dirancang atas kertas, kita juga nakkan murid-murid ini dapat melaksanakan secara praktikal. Dari sudut akademik, kita dah ada kurikulumnya. Manakala dari sudut pengisian ketika mereka berada di asrama, antara perkara-perkara yang boleh membina sahsiah jati diri murid-murid ini, Kementerian telah pun menggariskan murid-murid itu diprogramkan seperti solat berjamaah di surau asrama. Secara hariannya mereka melaksanakan program untuk membaca suratul mulk ataupun suratul waqi'ah sebelum tidur, bangkit tidur awal untuk memastikan solat subuh berjamaah itu dilaksanakan di awal waktu. Begitulah program-program yang berkaitan dengan khidmat murabi, budaya untuk memastikan budaya salam itu terjadi dan berlaku, itu di sudut pembinaan sahsiah diri di antaranya. Di samping itu, Kementerian juga ingin memastikan untuk meningkatkan kualiti pengurusan pendidikan di SABK. Pengetua-pengetua di SABK yang asalnya mungkin tidak mengikuti kursus MPQL untuk kepengetuaan, maka Kementerian menyusun untuk bagaimana MPQL itu perlu diikuti oleh setiap pengetua, dan akhirnya pengetua-pengetua yang menguruskan sekolah-sekolah ini di kalangan profesional yang mahir dalam bidang pengurusan. Baik. Di samping itu juga, untuk bidang guru pula, Kementerian sebagaimana yang disarankan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran yang bahagia Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim, mencadangkan supaya SABK boleh melahirkan 200 guru pakar, guru cemerlang untuk pada masa-masa ke depan. Nak menunjukkan bahawa Kementerian sangat prihatin kepada SABK, bukan sekadar guru biasa, tetapi nak melahirkan guru-guru cemerlang, guru pakar yang berada di sekolah-sekolah SABK mengikut option masing-masing. Selain itu juga, target kami melalui program yang disusun oleh Bahagian Merdeka Islam melalui PSA, maka kita nak melahirkan sekolah-sekolah yang akan mencapai GPS bawah 2, grade perata sekolah ini untuk SPM, bawah 2 untuk tempoh 3 tahun nanti, tak kurang 10% sekolah daripada 186 itu mencapai grade purata bawah 2.0. Baik, terima kasih Ustaz Kamal. Kita boleh lihat di sini sebenarnya KPM telah merancang satu strategi yang cukup baik, bukan sahaja untuk membina jati diri murid tetapi kepada guru dan sekolah secara keseluruhannya. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM selepas ini. Inilah dia slot Bina Upaya Guru Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Ustaz, dalam kehidupan kita bukan semuanya ada sinar pelangi. Kadang-kadang ada gerimis yang kunjung tiba, menandakan ada cabaran dan tantangan. Dan dalam
organisasi SAPK ni, saya rasa dah pasti mungkin ada isu dan cabarannya. Mungkin boleh saya kongsikan sedikit, silakan. Okey, terima kasih Irfan. Irfan dan para penonton yang saya kasihi sekalian. Untuk membina sebuah institusi pendidikan dan kita nak masukkan dalam Kementerian Pendidikan yang begitu besar, keluarga yang begitu besar, satu di antara cabaran-cabaran yang kami hadapinya adalah mengenai dengan untuk menyelaras. Ya. Kalau kita lihat sebelum ini, sebelum 2005, sistem pendidikan di sekolah-sekolah institusi-institusi pendidikan di luar sana tadi mempunyai CJ yang pelbagai. Ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2013, ya, 2013 kita mula untuk menyelaraskan, ya, menyelaraskan kurikulum. Kalau dulunya kita mempunyai CJ-CJ daripada CJ tinggi agama di Johor, CJ tinggi agama di Kelantan, CJ agama di Selangor, ikut macam-macam negeri, ya? Ikut negeri masing-masing. Ya, jadi pada tahun 2013 setelah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Alhamdulillah kita telah pun melaksanakan satu kurikulum yang kita panggil kurikulum bersepadu. Kurikulum bersepadu sama ada dini dan yang keduanya tahfiz. Kurikulum bersepadu tahfiz. Hmm. Ya. Kurikulum bersepadu dini ini setelah mendapat perkenan daripada Raja-Raja, kita telah pun mewujudkan beberapa subjek-subjek. Dan subjek-subjek ini, kurikulum dini dan juga kurikulum tahfiz ini sendiri, subjek-subjek ini kita telah masukkan dalam arus perdana satu, dan kemudian yang keduanya kita serapkan dalam peperiksaan SPM yang boleh diterima pakai bukan hanya setakat universiti-universiti di Malaysia sahaja, tetapi sijil-sijil SPM ini diterima pakai oleh dua luar negara. Di luar negara. Di UK, USA, apa semua sekali. Dan banyak universiti-universiti yang mengiktiraflah. Baik. Kurikulum dini ianya merangkumi beberapa subjek, ya, di antaranya usuluddin, syariah, lughah Arabiah muasirah, adab wal balaghah, manhaj al-islamiyah. Itu di antara lima subjek yang kita serap masuk dalam peperiksaan SPM. Kemudian yang kedua, dalam kita nak menyelaraskan, kalau sebelum ini kita rasa agak mustahil tahfiz nak masuk dalam sistem kebangsaan, ya. Tetapi pada tahun 2015 ini, alhamdulillah kurikulum tahfiz ini telah pun diserap masuk dalam sistem pendidikan kita dan dimasuk dalam SPM untuk dua subjek, iaitu subjek Hifzul Quran. Nak tahu sejauh mana murid itu boleh menghafaz Al-Quran, dan yang kedua Maharatul Quran. Mereka bukan hanya tahu menghafaz, tetapi dalam masa yang sama juga mereka memahami ayat-ayat itu, fiqhul ayat. Ya. Sebagaimana yang Ustaz Kamal sebutkan tadi lah, ya, 20,000 yang kita lahirkan hupas-hupas apa ini, ini merupakan satu cabaran-cabaran pada kita. Ya. Di antara cabaran-cabaran yang kita hadapi, yang kedua yang kita hadapinya adalah setelah kita menyelaras, ya, kurikulum-kurikulum bersepadu dini dan juga kurikulum bersepadu tahfiz ini sendiri, di antara cabaran-cabaran yang kita hadapinya adalah oleh kerana kurikulum ini kebanyakannya adalah di kalau dini 100% bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Jadi mungkin sukar untuk murid-murid memahami, ya, untuk melatih menggunakan bahasa itulah. Ya. Jadi atas dasar inilah kita bina upaya guru untuk mereka mahir, mereka hebat, mereka mampu untuk memberi pendidikan dan juga untuk mengajar, menyampaikan maklumat-maklumat kepada pelajar. Baik. Itu di antaranya. Baik, ya? Itu antara cabaran tantangan yang dihadapi, ya, oleh SABK. Dan kita nak tanya kepada Ustaz Kamal, ya, bagaimana, saya, ada tak cara ataupun strategi untuk kita menangani isu ini? Silakan. Okay. Terima kasih Cik Irfan sekali lagi. Kementerian telah pun melihat seperti mana yang telah disebutkan oleh Ustaz Saipudin tadi. Cabaran besar kepada anak-anak kita ini dari sudut bahasa pengantar untuk kurikulum, kedudukan kurikulum itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Justru untuk membantu guru dan murid, maka Kementerian melalui BPI telah memperkenalkan program-program di antaranya seperti Jawahir Mumtazah,
dan satu lagi iModule yang dibina oleh guru-guru yang mahir dalam bidang masing-masing, yang kita kumpulkan lebih kurang hampir 300 guru seluruh negara untuk membina iModule. Tujuan utamanya bagaimana untuk memberikan sesuatu input kepada murid-murid bagi menguasai ilmu setiap subjek yang mereka pelajari, dan akhirnya mereka boleh cemerlang di dalam peperiksaan SPM yang akan mereka alami ataupun hadapi. Kedua, di antara perkara nak menyelesaikan isu ini, kami telah memperkenalkan satu program yang kami sebutkan sebagai Quick Win Pengurusan Misali. Dalam Quick Win Pengurusan Misali ini, konsepnya ialah cara mudah untuk menyelesaikan satu isu, dan dapatan kita melalui data tentang penguasaan murid, maka kita akan menyelesaikan isu itu. Dan kami telah pun melaksanakan beberapa siri bersama-sama dengan sekolah rintis yang telah pun dipilih oleh kementerian, lebih kurang 30 buah sekolah untuk tahun ini. Dan kita cuba menyelesaikan isu-isu yang berkaitan kalaulah untuk mencapai keputusan yang cemerlang, maka melalui design result by design, kami telah pun menyusun bagaimana untuk menjadikan sekolah-sekolah ini boleh melonjak kecemerlangannya. Jadi justru itu kami telah pun menggunakan pakar-pakar bidang-bidang tertentu cara bagaimana nak bantu pihak sekolah dan murid untuk mencapai target tersebut. Justru itu juga kami telah pun akan menggunakan pendekatan seperti akan melihat semula bagaimana institusi asrama yang ada di sekolah-sekolah SABK ini diurus dengan lebih teratur dan lebih bersistematik. Di antara yang akan kami berikan fokus ialah kami nak lihat balik jadual rutin harian di kalangan anak-anak ini, supaya anak-anak itu ada cukup masanya untuk rehat, memanfaatkan masa yang ada dengan semaksimum mungkin untuk kecemerlangan akademik, dalam masa yang sama melatih mereka untuk menjadi bakal pemimpin. Diberikan kepada mereka latihan dari sudut co-curricular melalui persatuan dan seumpamanya. Kerana kita bukan hanya nak melahirkan individu yang hebat akademik, betul, tapi mereka juga memiliki skill, kemahiran untuk memimpin, menjadi bakal pemimpin. Itu di antara perkara yang akan menjadi fokus kita lah. Justru itu, dalam bidang co-curricular pula, antara yang disusun oleh KPM untuk menyelesaikan isu-isu yang dan cabaran di SABK ialah kita akan memastikan setiap murid akan mencapai GPS co-curriculumnya melebihi 2.0 untuk melayakkan mereka mendapat merit kelayakan untuk bersaing untuk memohon ke IPTA ataupun IPTS ataupun universiti awam lah sekarang ni, atau universiti swasta. Itu antara yang disusun oleh kementerian untuk memastikan SABK boleh bersaing dengan sekolah-sekolah yang cemerlang seperti SBP, MARA dan seumpamanya. Itulah dia sedikit sebanyak antara strategi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan murid-murid dari SABK ini merupakan murid yang cemerlang, bukan sahaja dari jati diri tetapi juga cemerlang dalam kepelbagaian aspek dalam kehidupan mereka. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Saifuddin juga Ustaz Kamal kerana bersama Irfan hari ini kongsikan kepada kita tentang bagaimana untuk SABK ini menuju persada KPM, dan kita mengharapkan segala perkongsian ini dapat membantu untuk SABK mengecapi lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. InsyaAllah ada sedikit jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM.